sakit, masih 90% katanya. Tapi kecintaannya kepada masyarakat jawaban akhirnya beliau sehari. Terima kasih banyak kepada Bapak. Terima kasih. Kemudian saksi Kang Bima Arya, ada juga yang di wilayah Kota Cirebon. Alhamdulillah Pak Agus, terima kasih banyak sudah hadir juga dengan Teh Madya. Teh Madya ini adalah Ketua Jabar Bilang Kota Cirebon yang kemarin baru saja membagikan 25 ton beras ya kepada masyarakat. Masya Allah, terima kasih banyak berkat orang-orang baik. Waduh ini timnya, Masya Allah, terima kasih. Kemudian juga saya skip dulu sebentar, izin. Di sebelah kiri dari Kang Emil ini ada juga beliau adalah tokoh kita. Ini juga adalah termasuk hadir sebagai pembicara juga, ya, semua kepala daerah adalah hari ini. Terima kasih pada Dani Ramdan bersama kita semua. Beliau adalah TJ Wali Kota, TJ Bupati Bekasi. Alhamdulillah. Sebentar lagi saya langsung sip dulu sebentar karena ini sudah ada yang menunggu ingin segera dipanggil, gitu ya. Ada Kak Iip, terima kasih banyak Kak Iip. Salam pramuka kakak. Alhamdulillah. Beliau adalah PJ Bupati Kuningan. Dan di belakang ada imut-imut manis manja, cetar membahana. Ada Bu Ida, beliau ada PJ Kota Banjar. Ada lagi yang baru akan duduk, silahkan. Bisa agak sedikit ke samping dia. Hadir Pak Diki, terima kasih banyak, beliau ada PJ Kota Cimahi. Dan masih ada yang masih OTW, Bapak dan Ibu, oh tungguan weh ya. Dan bersama kita semua, alhamdulillah, terima kasih mewakili PJ Gubernur Jawa Barat, Pak Kadisik Hatunuhun Pisan. Gerakan kolaborasi bersama-sama dan kita luar biasa, sampai akhirnya kita bisa sukses melaksanakan Ratang Pramuka. Hatunuhun. Dan hari ini juga saya bersyukur karena para tokoh masyarakat pun hadir. Salah satunya diantaranya adalah dendam saya, yaitu Kang Emil ya. Saya menyebut tokoh masyarakat karena beliau bukan siapa-siapa saat ini ya, alhamdulillah. Dan juga yang luar biasa karena guru saya hadir, Pak Ari Ginanjar Hatunuhun Pisan. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita dengan doa dan sikir. Kemudian juga Ustaz kita, guru saya, Pak Tengku Maulana, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Dan tentu saja para ketua organisasi komunitas yang hadir pada hari ini, terima kasih teman-teman Pramuka. Alhamdulillah, Pramuka hari ini hadir 550 orang, Masya Allah. Jabar Bergerak juga terima kasih banyak. Kemudian saya ingin sampaikan, Bapak dan Ibu di sini hadir bersama kita semua para tokoh-tokoh ketua organisasi se-Jawa Barat ya, yang mereka datang bersama dengan reng-rengannya dan mereka membawa sendiri sahabat-sahabat, ada yang disabilitas, doa, benarkah dan lain sebagainya, dan mereka membawa sendiri makanannya dan juga santunannya. Tepuk tangan untuk sahabat-sahabat semua. Saya bersyukur pada ini karena apa? Ternyata gerakan kebaikan itu terus mengular, terus menyebar kemana-mana. Nah hari ini kita bersyukur Bapak dan Ibu saya ucapkan selamat datang. Kita berada di suasana yang begitu menyenangkan, begitu ini meriah ya. Tapi kita begitu adem begitu. Kita berada di Dubos 8. Kaza ini perjalanan panjang kita tentu saja tidak mudah. Sampai dengan hari ini dari 2016 Bapak dan Ibu mengalami transformasi yang luar biasa. Kita tahu dulu kita pernah di Braga pendek, kita pernah di Braga di Asia Afrika yang panjang itu. Kemudian kita pernah juga di depan gedung sate. Kemudian ternyata pandemi menerpa kita. Sehingga pada akhirnya berubahlah namanya. Dari Buka Bersama On The Street berubah menjadi apa Bapak Ibu? Buka Bersama On The Screen. Itu juga masih berubah lagi. Kita masih bisa berbagi tapi gak boleh berkumpul gini. Jadi Buka Bersama atau Berbagi Bersama On The Street berubah. Dan akhirnya alhamdulillah hari ini kita bisa kembali menikmati suasana seperti sekitar 6-7 tahun yang lalu. Nah Kang Zaini, apa yang berbeda dari tahun ini? Apakah karena